Sejumlah kader dan simpatisan PDIP Kota Semarang menyatakan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mereka mengaku mendukung Prabowo Gibran atas kesadaran sendiri dan tidak ada desakan dari pihak lain. Menurut mereka, Prabowo Gibran layak memimpin Indonesia. Karena Prabowo Gibran saya rasa untuk tahun ini pantas untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi saya beralih untuk mendukung Pak Prabowo dengan Gibran. Dasarnya? Iya Pak. Dasarnya apa? Dasarnya karena visi misinya bagus Pak Prabowo. Dia memperjuangkan rakyat kecil juga dari pertahanan negara hebat karena dia juga mantan militer. Sebelumnya, migrasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dilakukan kelompok relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Alih dukungan tersebut dilakukan oleh kelompok relawan turun tangan Anies Muhaimin dan sahabat Ganjar Pranowo pada Jumat 12 Januari lalu. Ketua Umum Relawan Turun Tangan Khoirul Mujahid menyebut pihaknya memutuskan berpindah haluan dengan mendukung Prabowo Gibran usai menyaksikan debat Capres pada Minggu 7 Januari lalu. Menurut Khoirul, saat debat Capres, Prabowo diserang secara personal oleh kedua Capres lainnya. Alasan yang cukup kuat juga yang akhirnya benar-benar meyakinkan kami untuk mendukung Bapak Prabowo ketika kita melihat bagaimana aroma debat ketiga kemarin. Ya, kami dan teman-teman semua mungkin tahu ya bagaimana proses itu berjalan. Bapak Prabowo diserang habis-habisan, bahkan mungkin banyak yang bilang juga ini secara personal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi fokus utama dalam debat Capres. Sementara itu, Ketua Umum Sahabat Ganjar Pranowo Ahmad Mudlor Ihsan menyebut alasan pihaknya berpindah haluan lantaran mereka sudah tidak dihargai lagi oleh Ganjar Mahfud. Kalian semua tanya, kenapa SGP menarik dukungan, membubarkan diri? Karena kita, kami, Ketua Umum SGP dan seluruh jajaran pengurus se-Indonesia merasa kita sudah diinjak-injak harga diri kita. Itu alasan kenapa SGP kita bubarkan dan kita menarik dukungan dari Ganjar Pranowo. Komandan Tim Kampanye Nasional Fanta Prabowo Gibran Arief Rosid Hasan menyambut baik bergabungnya relawan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Arief menduga relawan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sudah tidak sejalan sehingga mereka menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Karena mereka melihat, mereka secara fair ya menyaksikan dan mungkin mereka juga benci kali ya oleh apa yang ditunjukkan oleh dua capresnya sebelumnya gitu ya, membuli. Dan di pasangan dua ini ada harapan, ada masa depan, ada Indonesia maju, hilirisasinya bisa tercapai, industrialisasinya bisa terwujud, pertumbuhan ekonomi, serapan lapangan kerja. Jadi mereka, ya saya kira itu yang mereka saksikan gitu.